Terletak di kawasan apa kok? Jalan apa kok? Di daerah Imbang Kemuning ya, jalan Lorong Buyut ya. Lorong Buyut ya? Langsung dalam ya. Itu dewa utamanya apa kok? Dewa Kwan Sun Tai Te atau Kwan Te Kong ya. Nah, didampingi oleh Dewi Kwan Im sama satu lagi Chen Chen Chong Te atau Chong Te Kong. Di sini ada tiga dewa. Oh, tiga dewa ya. Terus kok perayaannya kapan itu kok? Biasanya. Nah, untuk perayaan utama itu untuk Imlek 15 bulan 5 tanggal 13 Imlek itu. Golden Capsa. Dirayakan berapa kali itu? Satu tahun yang utama itu satu kali dan yang dampingnya ada semuanya tiga kali gitu. Tiga kali itu dalam setahun. Tapi yang utama sekali itu yang bulan 5 tanggal 13-nya itu Imlek. Ya. Jadi kalau pesta kalau lagi dewa utama dirayakan pestanya mungkin besar-besaran ini kan? Iya, kita mengundang meriah lah. Meriah ya? Iya, meriah. Mungkin kalau tidak covid mungkin ada band atau segala macam ya? Iya, betul. Karena saat ini masih dalam kondisi covid jadi prokes ala kadarnya ya? Semayang mah, cuma cemuk itu semayang. Cukup semayang. Kalau kelenteng Hong Han Bio ini kok? Hong Hun Bio. Berdiri tahun berapa kok? Tahun 2015. Udah lama juga kok. Dulu waktu berdirinya apa namanya sudah bagus kayak gini kok? Belum, itu masih keadaan bertahap. Ya. Bertahap kan? Di sini. Iya. Itu berhubung ini rumah rubuh, ya udah lama kan. Dia kena angin puting beliung tuh rubuh. Nah, kebetulan di dalam rumah tuh ada pentikong ini dalam rumah ini. Nah, begitu rumah sudah selesai dibongkar kan. Nah, dia minta mau dibuatkan kelenteng. Oh, iya iya. Nah, jadi setelah diturunin dewanya kan, nah, harinya dicari tanggal pembuatannya benteng, mendirikan benteng itu. Oh iya. Oke kau itu aja kau. Thank you.